Seperti yang kita ketahui, konten Vicky dan Tuba telah membuat beberapa dari kita baper dan senyum-senyum sendiri. Meskipun sampai saat ini mereka hanya berteman, namun di beberapa momen, sedikit terselip kode-kode cinta di antara mereka. Mulai dari cincin Tuba yang berpindah ke jari Vicky, atau cara Tuba melayani Vicky, dan kata-kata cinta Vicky dan Tuba yang tak sengaja terucap. Namun akhirnya semua kode-kode itu terpecahkan oleh Menara Galata di Istanbul. Seperti yang kita tahu, Vicky dan Tuba sempat mengunjungi Menara Galata untuk berfoto. Tapi momen saat Vicky dan Tuba di Menara Galata ternyata tidak dipublikasikan ke publik. Ada alasan kuat kenapa Vicky tidak mempublikasikan momen tersebut. Tidak lain karena Menara Galata adalah tempat sakral dan penuh legenda. How about this one? Istanbul. Is that Istanbul? Yeah, it's Istanbul. It's the Asian part, it's the Europe part. This beautiful. And this is the tower. I don't know. It's literally like top of the sea. Tuba, show my favorite place in Turkey. This place, like, if you will go with someone, you will marry him after. This one. Can you see the house? Yay, cool. Oh, if you go there, like the first time with someone, you will get married with him or him. Okay. So this is the legend of this tower. And it's actually true sometimes. Mungkin Vicky tidak mempublikasikan momen di Menara Galata karena takut menjadi beban bagi mereka berdua di masa mendatang. Yang pasti Menara Galata telah menjawab semuanya bahwa Vicky dan Tuba punya hubungan spesial. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau ada pendapat lain, silakan komen di bawah.